Yo guys, akhirnya setelah 2 hari di lautan ya, kita sampai juga di Ketchikan. Ini port pertama kita di Alaska. Kotanya sebenarnya kota kecil, cuma ada 8.000 orang doang populasinya. Dikit banget ya. Kita di sini bakal ada duck tour jam 9.30, sekarang jam 8.30. Jadi kita mau jalan-jalan dulu. Gua dari kemarin kerjaannya cuma makan sama tidur doang sih di kapal. Bakal gemuk banget ya setelah pulang. Apalagi ada gue yang ini nih. Lihat tuh. Ih, lu alay banget sih rambutnya. Oke, bakal seru di Ketchikan. Gue bulan April yang lalu lihat kapal ini di Sydney. Sekarang ada di belahan dunia bagian lain ya, gila. Kapan nyampe nya ya? Kalau sampai Ketchikan aja 2 hari. Dari Seattle sampai Sydney berapa lama? Kenapa, Dil? Kenapa, Dil? Gak tau. Makanya. Males banget. Welcome to the Ketchikan Duck Tours. Are we awake yet? Hello. Yeah. All right, there we go. Because remember, only fun people can ride the duck boat. Dari duck tour ini tour sekitar 1,5 jam ya, kayak keliling-keliling Ketchikan ini. Masih ada waktu sekitar 5 jam lagi, kita bakal keliling-keliling kota ini kali ya. Ketchikan ini adalah salmon capital of the world, dan ini penghasil salmon terbesar. Jadi kemungkinan kalau kalian makan Alaskan salmon, dapetnya dari sini. Jadi berhubung ini salmon capital of the world, jadi kita bakalan makan salmon di sini. Nah, Alaska terkenal lagi nih, namanya totem. King crab orange. Sahar buk sahar. Saat belum minta dia. Saya baru selesai makan di sini. Makan kepiting Alaska ya. Kalau kata adik-adik gue sih enak banget. Kalau gua cuma nyobain dikit sih, karena gua emang baru makan kepiting bercangkang. Tapi ya tempat ini lumayan recommended juga sih kalau misalnya kalian ke Ketchikan. Skies ahead, yes, I'm on my way, and there's nowhere else that I'd rather be. Tell everybody I'm on my way, and I'm loving every step I take. Sekarang gue lagi di fish ladder ya. Di sini salmon berenang upstream lawan arus yang kenceng banget, biar dia bisa bertelur di atas. Sekarang lagi banyak banget sih salmonnya, gila. Gue tahu warna salmon tuh dagingnya gimana, tapi gue baru tahu kalau salmon ternyata warnanya tuh hitam-hitam, nggak menarik sebenarnya ya kalau bentuk ikannya. Tapi gila sih dia lawan arus kenceng banget, banyak yang mati di sini. There are things in life you learn. Time you see is out there somewhere, it's all waiting if you keep believing.
Wah gila, Chinese restoran di Alaska aja yang cuma penduduk 8.000 orang aja ada Chinese. Hebat ya. Salut sama Chinese restoran. Yo guys, sekarang udah mulai hujan, gue mau balik lagi ke ship-nya. Dan kita berlayar 2 jam lagi. Besok yang seru, kita bakal ke Tracy Amfjord dan ke Juno. Itu sih yang katanya orang-orang bagus. Coba kita lihat aja kayak gimana ya. Malam ini gue bakal specialty dinner lagi di Murano. Katanya sih enak. Coba kita lihat aja. Gua pikir hujan, taunya kena ini gua. Guys, tadi jadi abis makan dari Murano, terus dikabarin kalau misalnya ntar lagi ada orka, banyak orka di sekitaran kapal ini. Jadi gue langsung cepet ke atas. Ya makannya super enak banget sih. Pas gue ke atas, emang banyak orka sih. Setelah itu sunsetnya, wah gila, super terbaik banget sunsetnya sama gue hidup. Keren banget. Sekarang gue pengen nonton show dulu di bawah. Abis itu besok pagi kita bakal sailing ke glacier gitu ya, Tracy Amfjord gitu bah kalau asal namanya. Terus kita bakal ke Juno. Bakal seru sih besok. Ya udah, gua Adit, subscribe and like. Sampai jumpa di video selanjutnya.